Sina kembali menguji kemampuan memasaknya. Ya, di tengah kesibukan syutingnya di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, ternyata Prilly Latuconsina masih punya waktu untuk melakukan salah satu hobinya, memasak. Dan seolah memang tidak bisa dipisahkan dengan hobi memasaknya itu, pemeran Sisi ini rela melawan rasa takutnya karena menu yang dimasaknya kali ini adalah daging bebek, binatang yang tidak disukai dan membuatnya fobia terhadap bebek. Jadi wajar jika reaksi keringat dingin tiba-tiba membekap Prilly yang baru kali ini mencoba menerima tantangan memasak daging bebek karena saking takutnya. Beginilah ekspresi rasa tidak nyaman yang diperlihatkan gadis kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 ini saat mencoba mengolah masakan daging bebek panggang bersama sang koki yang ada di salah satu restoran di daerah Jakarta Pusat. Iya besar, saya keringat dingin. Pemirsa, saya keringat dingin. Aku fobia sama bebek, belakangku bebek semua. Masak bebek, binatang yang paling aku gak suka dan aku fobia. Jadi semoga doakan saya agar selamat dari ketakutan ini. Gimana caranya? Miring-miring ya? Iya. Tajam, berat tidak misalnya. Jadi ini di gimana gini? Yeay, bisa ngomong bebek. Bebek potongan hasil saya. Ala chef Prilly Latuconsina. Gini aja bangga.